Saudara, kita masih memantau aksi massa menolak upaya DPR dan juga pemerintah untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat pencalonan kepala daerah. Saudara, sebelumnya selebritas Reza Rahadian juga turun ke jalan dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR Jakarta untuk menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Reza mengaku hadir menjadi diri sendiri, yakni masyarakat Indonesia, dan tidak mewakili kepentingan siapapun. Saya nggak habis pikir aja, kok bisa gitu. Sekarang di dalam sudah ditunda, waktunya sangat mepet untuk kemudian bisa disahkan, dan kemungkinan sulit untuk disahkan. Apakah Anda merasa lega atau justru Anda merasa enggak, kita masih harus hati-hati? Kita masih harus hati-hati karena kita tidak bisa membaca di dalam itu akan seperti apa. Dan saya berbicara, sekali lagi saya cukup bahagia hari ini bahwa saya tidak ikut dalam partisipasi politik manapun. Saya bisa datang sini sebagai rakyat, bertemu teman-teman mahasiswa, bertemu teman-teman sesama masyarakat gitu. Karena saya nggak mewakili siapa-siapa, saya hanya membawa diri saya. Itu aja sih.